Nah, jadi seperti ini aja teman-teman. Karena untuk akar yang tunggal atau akar yang bisa kita expose belum ada yang bagus ya. Kebanyakan masih akar kecil-kecil ya. Padahal ini sudah lama, harusnya akarnya sudah bagus, tapi itu semua tergantung faktor alam ya. Bisa jadi memang pertumbuhan ini si kembar saya dari alamnya sana memang kurang sehat ya, jadi butuh proses kesabaran. Dan untuk cabang 4 saya sudah mati, jadi sisa ini aja ya. Jadi yang cabang 4 saya karantina mati ya. Nah, kalau si kembar 2 ini mudah-mudahan tetap sehat terus. Nah, jadi mungkin sekian teman-teman. Nah, video singkat sore ini. Kayak nggak ada inspirasi dari video ini. Karena mau kita expose akarnya belum bagus. Jadi ya mungkin sekedar sharing-sharing saja. Karena saya hanya berbagi pengalaman ya. Di konten saya bukan maksud mengajari. Nah, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemula yang pantang menyerah. Terima kasih.